Tumepawon, assalamualaikum. Langsung ke bahan dan cara pembuatannya ya teman-teman. Yang pertama saya gunakan 6 buah pisang emas dan saya potong menjadi 2 bagian. Selanjutnya ada kulit pangsit ukuran 25x25 cm. Ini homemade, saya bikin sendiri. Kemudian masing-masing kulit pangsit saya kasih 1 sendok teh meses coklat dan tambahkan pisangnya. Setelah itu pinggirnya dilem menggunakan air. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Jika suka, like dan share video ini. Oke, setelah dikasih lem, masing-masing ujungnya direkatkan seperti ini. Ini nanti hasilnya unik banget ya, teman-teman. Hanya dengan 3 bahan aja kita bisa membuat 9 unik yang oke sekali untuk ide bisnis modal kecil. Karena ini belum ada saingannya ya teman-teman. Masih jarang sekali ada yang jualan 9 unik seperti ini dari olahan pisang dan juga kulit pangsit. Gak ada habis-habisnya ya teman-teman olahan dari pisang. Nah jadinya seperti ini. Kemudian kalau masih ada yang bolong-bolong seperti ini direkatkan lagi sampai rapet. Oke, lakukan cara seperti ini sampai semua bahan habis. Ini dia kulit pangsit yang udah selesai dikasih isian pisang dan juga meses coklat. Ini siap untuk digoreng. Selanjutnya siapkan wajan, masukkan minyak secukupnya dan tunggu minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, saya akan goreng satu persatu supaya nanti hasilnya lebih maksimal dan lebih cantik. Untuk bagian atasnya saya siram-siram seperti ini biar cepat kering dan cepat matang ya. Oh iya teman-teman, untuk isiannya nggak harus pakai pisang ya. Kalian bisa isi menggunakan isian yang gurih-gurih seperti daging, sosis, atau apapun itu ya, yang rasanya gurih. Nggak harus diisi dengan isian yang rasanya manis. Oke, setelah atasnya mengering seperti ini, kemudian saya akan balik. Nah, ini digoreng sekitaran 1 menit ya. Setelah itu dibalik lagi. Wow, ini warnanya udah cantik banget ya. Udah hampir berubah warna menjadi golden brown. Oke, ini akan saya balik lagi sebentar lagi. Oh iya, buat teman-teman yang penasaran gimana cara buat kulit pangsitnya, videonya ada di video saya sebelumnya. Linknya ada di pojok kiri atas, atau teman-teman bisa cek di deskripsi video ini. Ini dia teman-teman, pangsit goreng pisang coklatnya udah jadi. Wow, ini cantik sekali hasilnya. Nah seperti ini, cantik banget bukan? Dan cara buatnya gampang banget.